Halo semuanya. Selamat datang di Gap Channel. Video kali ini kita mau reaction video MV dari Mamamoo yang judulnya Dingga. Jadi lagu ini udah rilis dari tanggal 20 Oktober kemarin guys, dan sekarang lagi trending gitu di YouTube. Masih masuk 30 besar trending. Iya, pokoknya trending deh gitu. Jadi lagunya itu kayak menceritakan tentang kebosanan dan kejenuhan ya, seperti kita ini pandemi, jadi kayak rebahan mulu gitu loh guys. Lagu ini tuh masuk ke mini album yang ke-10 dari Mamamoo yang rilis nanti 3 November 2020. Oke, sebelum ke videonya, subscribe dulu, terus nyalain lonceng notifikasinya, jangan lupa kasih like nya juga ya. Masuk aja ke videonya, check it out, mulai ya. Vitamin D. Iya benar. Kan selama Covid ini kita butuh vitamin D kan? Iya. Puasa mukanya identik banget. Itu kayaknya mau
ngancurin COVID nih, corona. Jadi ini lagunya relate banget sama keadaan kita yang sekarang gitu gak sih guys? Iya, kan? Apalagi pas di scene dia pakai masker, berempat. Bener-bener jenuh banget, ternyata artis bisa jenuh juga gitu. Merepresentasikan mengenai kondisi keadaan sekarang. Karena emang not only in Indonesia kan, yeah, tapi emang semua negara termasuk Seoul juga. Konsepnya lebih keceria gitu kan. Iya, jadi masih bisa nikmatin lagu, refresh lagu, tapi tetap di dalam rumah, stay at home gitu. Terus colorful juga kan tadi tempatnya. Ya, dan ekspresi mereka juga emang mewakili kita-kita banget ya. Ya awalnya ada yang kayak awalnya kan DBT. Ada ekspresi bete, ada ekspresi jenuh gitu, bosan gitu kan. Aku kayak suka banget sama Solar di sini, dia seksi banget. Terus iya. Aku mikirnya dia dulu Magne loh, ternyata dia tuh kan leadernya. Terus dia main vokal juga, malah aku pikir Wasa itu yang paling tertua, ternyata dia Magne. Emang mereka kan identik kayak lebih ke seksi dewasa gitu. Tapi keren sih menurut aku, walaupun aku keren, belum pernah nonton, tapi keren. Dan views untuk MV aslinya udah 10 juta yang nonton. Hebat. Padahal baru 3 hari guys. Karena memang lagunya easy going. Enak banget buat fun. Oke guys, segitu dia videonya. Semoga kalian enjoy sama MV reaction kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Annyeong.